Transfernya ke Manchester United diperumit, Mason Mount lempar ultimatum ke Chelsea. Playmaker Chelsea, Mason Mount dilaporkan mulai gerah dengan situasi transfernya di musim panas ini. Pemain timnas Inggris itu dilaporkan telah melemparkan ancaman ke Chelsea jika mereka terus memperumit transfernya ke Manchester United. Sejauh ini proses transfer Mount ke MU berjalan alot. Chelsea sudah 3 kali menolak tawaran MU, di mana tawaran MU sendiri dianggap sudah memadai untuk transfer Mount. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mount mulai jengah dengan sikap Chelsea tersebut. Dia baru-baru ini melempar ancaman ke manajemen Chelsea jika mereka tidak kunjung menuntaskan transfer ini. Menurut laporan tersebut, Mount sudah menemui manajemen Chelsea dan mendesak mereka untuk lekas menjualnya ke MU. Mount mengancam bahwa jika Chelsea tidak menjualnya di musim panas ini, maka mereka akan rugi besar karena dia tidak berminat untuk perpanjang kontraknya yang habis di tahun depan. Jadi Chelsea akan kehilangan Mount secara cuma-cuma di musim depan, sehingga itu akan jadi kerugian yang besar bagi Chelsea. Chelsea sendiri dikabarkan tidak serta-merta menolak tawaran MU untuk Mount. Pihak The Blues dikabarkan mengajak perwakilan MU untuk bertemu secara langsung. Mereka ingin mencari titik tengah untuk masalah transfer Mount ini. Chelsea juga berharap proses itu selesai di pekan ini, karena mereka tidak mau proses ini berlarut-larut terlalu panjang. Akar masalah dalam transfer Mount ini adalah Chelsea memasang harga sang playmaker terlalu mahal. Mereka menginginkan total sebesar 65 juta pounds untuk jasa Mount. Namun MU hanya mau membayar 55 juta pounds karena kontrak Mount tinggal 1 tahun lagi. Erik ten Hag putuskan tidak gunakan Amad Diallo di musim 2023-2024. Sebuah informasi beredar terkait masa depan Amad Diallo di musim 2023-2024. Ten Hag sudah putuskan untuk tidak menggunakan jasa sang winger di musim depan. Diallo kembali ke MU pada musim panas tahun ini. Sepanjang musim kemarin, dia dipinjamkan MU ke Sunderland untuk mendapatkan jam bermain. Sang pemuda ternyata tampil impresif bersama The Blackcaps. Dia menunjukkan penampilan yang sangat ciamik sehingga dia digadang-gadang bakal bermain di tim utama MU pada musim depan. Dilansir The Mirror, Ten Hag sudah mengambil keputusan untuk masa depan Diallo. Dia putuskan tidak menggunakan jasa sang winger di musim depan. Ten Hag dan tim pelatih MU menilai Diallo lebih baik tidak bermain di MU pada musim depan. Mereka menilai sang winger sedang berada di momentum yang bagus usai dipinjamkan ke Sunderland. Ten Hag menilai di musim depan Diallo juga harus bermain secara reguler agar performanya kian matang. Masalahnya, persaingan di sektor sayap MU saat ini masih terlalu ketat bagi sang winger. Jadi Ten Hag menilai sang winger lebih baik dipinjamkan ke klub lain agar bisa bermain secara reguler. Menurut laporan yang sama, Ten Hag sudah menentukan kriteria klub mana yang akan jadi persinggahan Diallo berikutnya. Sang manajer ingin Diallo bermain di Liga Primer. Dia ingin sang winger membela tim-tim yang baru promosi ke EPL pada musim depan agar dia mendapatkan jam bermain yang reguler. Berubah pikiran, Manchester United tidak jadi beli kiper baru. Rumor MU mendatangkan kiper baru di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Erik ten Hag dikabarkan berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak membeli kiper baru. Semenjak musim 2022-2023 berakhir, MU memang santer digosipkan akan membeli kiper baru. Ten Hag dilaporkan kecewa dengan penampilan David De Gea, terutama setelah dia membuat 2 blunder fatal di final FA Cup 2022-2023. MU sendiri dilaporkan sudah mendekati sejumlah kiper top. Bahkan ada beberapa nama yang dikabarkan sudah sedikit lagi akan bergabung dengan Setan Merah. Dilansir The Mirror, situasinya kini berubah. MU dikabarkan tidak jadi mendatangkan kiper baru di musim panas ini. Ten Hag batal mendatangkan kiper baru karena perkara harga. Sang manajer sudah punya sejumlah nama yang ingin didatangkan. Namun harga kiper-kiper ini tergolong cukup mahal. Dana transfer MU sendiri tergolong cukup ngepres. Sementara Ten Hag punya prioritas lain untuk didatangkan. Jadi dia putuskan untuk menunda pembelian kiper baru tersebut.
Ten Hag putuskan untuk tetap mengandalkan David De Gea di bawah mister gawang mereka di musim depan. Ten Hag sendiri sebelumnya masih mengapresiasi De Gea karena dia tahu sang kiper berulang kali menyelamatkan MU dari kekalahan pada musim lalu. Salah satu kekurangan De Gea adalah membangun permainan dari belakang. Ten Hag menilai aspek itu masih bisa dilatih sehingga dia memutuskan untuk mengandalkan De Gea di musim depan. Kontrak De Gea di Manchester United akan berakhir pada akhir pekan ini. Namun MU dilaporkan cukup optimis bisa mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang kiper. Inikah tanda-tanda Mason Greenwood tidak membela MU di musim 2023-2024? Ada rumor baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sang striker nampaknya tidak akan membela MU di musim depan. Greenwood memang sudah hampir 2 tahun dibekukan di skuad MU. Dia tersandung kasus hukum serius dan harus menjalani hukuman sehingga dia tidak bisa membela MU. Kasus hukum Greenwood sendiri sudah selesai. Manajemen MU dilaporkan akan segera mengambil keputusan terkait masa depan sang penyerang. Dilansir The Sun, Greenwood nampaknya tidak akan membela MU di musim depan. Sang penyerang baru-baru ini memberikan sebuah kode terkait masa depannya. Indikasi Greenwood tidak membela MU di musim depan terlihat dari keputusannya untuk menyewakan hunian tempat tinggalnya. Kediaman Greenwood baru-baru ini dilaporkan akan disewakan selama 1 tahun ke depan. Rumah dengan 6 kamar tidur itu kabarnya disewakan di angka 15.000 pounds per pekan. Keputusan Greenwood ini mengindikasikan bahwa sang penyerang tidak akan berada di Manchester setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Menurut gosip yang beredar, Greenwood kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain pada musim depan. Ten Hag dan MU menilai terlalu dini bagi sang penyerang kembali ke tim utama mereka. Apalagi dia sudah absen hampir 2 tahun, sehingga butuh waktu untuk mengembalikan performa terbaiknya. Jadi langkah yang diambil MU adalah meminjamkan Greenwood ke klub lain, lalu setelah dia kembali fit, maka dia akan diintegrasikan ke skuad MU di tahun 2024 nanti. With all the emotions I built up inside, oh why?